ตอนนี้แล้วมีฮะเราเกี่ยงไงตามหรือเราโดนทุกรอบรักอัพไปยิ่งสุดรักไปยิ่งโตดูSeorang wanita warga emas maut dan anaknya parah apabila kereta dinaiki mereka terlibat dengan kemalangan dengan dua lagi kenderaan di kilometer 5 Jalan Jerantuk Temeloh Kampung Menggat Segama di Temeloh semalam. Dalam nahas kira-kira jam 3.40 minit petang, mangsa berusia 64 tahun disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pembantu perubatan dari Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, manakala anak lelakinya berusia 30 tahun yang memandu kereta jenis Proton Iswara terbabit pula cedera di bahagian dada dan kaki. Ketua Polis Daerah Temeloh Assistant Komisioner Mazlan Hassan berkata insiden berlaku ketika dua beranak itu yang beralamat di Kampung Raja Songsang sedang dalam perjalanan dari arah Temeloh menghala ke kampung berkenaan. Setiba di lokasi, pemandu Proton Iswara itu memperlahankan keretanya untuk membelok masuk ke simpang kanan. Bagaimanapun, tiba-tiba datang sebuah lori jenis Nissan dari arah sama melanggar bahagian belakang kereta tersebut. Pelanggaran itu menyebabkan kereta berkenaan termasuk kelaluan bertentangan sebelum dilanggar oleh sebuah trailer yang datang dari arah Jerantut. Susulan itu, pemandu Proton Iswara berkenaan dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan lanjut di zon merah. Sementara itu, kedua-dua pemandu lori dan trailer terbabit dilaporkan tiada mengalami sebarang kecederaan. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ya ke driver ni. Oh, wah, tersepit kau. Tersepit kau. Laju. Laju tu. Ada di kaki orang tu. Oh, teruk eh. Yo, paling orang. Masih ikut jalan ni.